يا حكيم يا ودود
ya wali, ya hamid, ya muhsin, ya muqdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya ba'u, ya tawwab, ya mutaqim, ya afu, ya rauf, ya malik al-mulk, ya dzal-jalali wal-ikram, ya muqassit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dhar, ya nafi', ya ya hadi, ya badi', ya baqi, ya wali, ya rasyid, ya sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya bari, ya musawwir, ya ghaffar, ya qahhar, ya wahhab, ya razzaq, ya fattah, ya alim, ya qabil, ya basir, ya khafir, ya rafi', ya mu'iz, ya mudhir, ya basir, ya hakam, ya adil, ya latif, ya khabir, ya halim, ya azim, ya ghafur, ya syakur, ya ali, ya kabir, ya hafir, ya muqir, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya raqib, ya mujib, ya wasi', ya hakim, ya wadud, ya majid, ya ba'ir, ya shahid, ya haqq, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya ya hamid, ya muhsin, ya muqdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya wajid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya ba'u, ya tawwab, ya mutaqim, ya afu, ya rauf, ya malik.
Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafir, Ya Muqir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Muqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ir, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pes. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Seperti biasa, pertama-tama kita mengucapkan kesyukuran kehadra Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita muncul lagi pagi ini dengan ceria, dengan senyuman, dengan penuh keturunan tu rasa nikmat kerana bangun pagi itu kan macam satu nikmat juga kan. Sebab ada tak korang ni macam tengah tidur terbangun dan kau buat apa? Semalam saya juga macam tu, tapi terus ingat berdoa, bangun-bangun je terus berdoa. Lepas tu pukul 4 lebih bangun, dah terus bangun lah kan. Bila kita bangun, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik lah dalam segala aspek kehidupan kita, insyaAllah. Alright, hari ni hari 14 Julai, hari Rabu dan cuaca dekat Singapura ni dia macam okey, dia bercahaya tapi macam ada angin-angin macam nak hujan, tapi kita tengok macam mana. Tapi cuacanya sangat tenang, sangat best dia tak adalah cuaca yang macam semalam hujan hari ni alhamdulillah dia cantik saja, redup, segar bila kita keluar saja pagi tu, kita pergi hirup udara segar tu, ha tu dekat Singapura. Dan adik-beradik semua kat mana dan apa khabar semua, moga-moga Abang Abu doakan dan anda semua sihat sejahtera di masa orang semua tengah memang dengan COVID ni kan, dengan macam-macam hal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita lah daripada segala macam. Alright, seperti biasa juga kita mulakan dengan kata orang tu, kita beristighfar banyak-banyak. Mulakan dengan istighfar kerana istighfar ni satu benda yang memang disukai oleh Nabi kita sendiri. Malah Allah menyuruh kita beristighfar, bangun je kita beristighfar, banyakkan beristighfar, kerana beristighfar ni dia seolah-olah macam membersihkan rumah. Pagi kita bangun, kita menyapu kan, sapu kasih bersih. Sama jugalah dengan kehidupan kita, kita bersihkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan kan tanpa kita sedari atau sedari. Moga-moga dengan istighfar ni akan Allah bersihkan. Mudah-mudahan dengan kebersihan tu adalah rahmat Allah kita dapat. Jadi banyakkan beristighfar setiap kali, dan sambil tu jangan lupa untuk beristighfar dan tekan share ke, tekan love ke, tekan like ke setiap orang. Cuba share apa yang kita ada pada hari ini kepada rakan-rakan kita yang mungkin nak top upkan some motivasi, nak jab inspiration, nak juga top upgrade ilmu dia. Dan hari ini dalam segmen ilmu kita akan bincangkan satu topik yang menarik, iaitu ilmu dan pengalaman. Macam mana kita nak leverage benda ni, apa yang kita patut buat untuk kita leverage kan, supaya kita boleh mendapat juga kekayaan dan juga kewangan yang mantap. Apa yang kita kena buat, itu akan kita share sebentar lagi dalam segmen ni. Dan seperti biasa kita nak tengok, memberikan kedatangan kepada Syamir Firuz ada dekat sini, salam AA dan AB, Nurul, Kak Nurul Akmar dia cakap AA handsome, jadi kita bagi dia kan tepukan sebab menggunakan perkataan tadi perkataan tu memberikan satu tepukan. Salam AA, semoga sehat hari ini. Itulah daripada Abang Rusli Sata, dan kita juga Mafiza dia cakap salam Moni AA yang wah, dia ada tiga, jadi kita bagi dia satu tepukan, kita bagi dia satu DJ Hon. Moga kita semua diberi afiah, kawan-kawan yang positif, ceria, bahagia selalu. Ayo set minda positif di awal pagi, magnet rezeki tu, senyum-senyum selalu, itulah dia. Alright Kak, yelah Kak, so I hope Kak dalam keadaan yang sehat, sejahtera melalui proses-proses yang sedang dilalui. Mudah-mudahan Allah akan memberkati segala apa yang sedang kita lalui, digantikan dengan kebaikan. Apa-apa kesusahan yang kita lalui, insyaAllah Allah akan gantikan dengan kebaikan kalau kita sabar dan redah dengan ujian tadi. Kita sabar, kita redah, kita teruskan perjalanan kita, pastinya Allah bagi sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa yang tak kita jangka. Itulah hadiah kepada orang-orang yang redah dan sabar atas segala ujian. Itu kita sentiasa ingat dalam minda kita ni, kalau ada je ujian, maka itulah time untuk kita sabar dan redha dan teruskan perjalanan. Alright, okay, kita ada juga Nur Hafiza Mudli. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir pada hari ini, kepada rakan-rakan semua. Dan kita ada topik santai hari ini, kita nak tengok apa topik santai yang kita nak sabar dan redha. Alhamdulillah. Kita nak ada topik santai. Apa maksud topik santai ni? Sebelum kita nak masuk topik heavy-heavy kat dalam bilik kita santai-santai, dengar tengok belakang abang rumah, belakang tempat saya ni ada pokok-pokok kelapa
Jadi kita nak just like go into topik santai. Topik santai hari ni very simple. Abang nak just like tanya something yang very very simple sajalah. Topik santai hari ni memang simple sangat. So saya nak just like keluarkan, ada tak topik santai yang aku nak pilih? Mana satu aku nak pilih ni, alright? Okay, kita nak pilih. Yes, tu dia topik santai hari ni. Dia cakap, okay, topik santai dia adalah kampung. Apa ni eh? Apa benda Allah ni pagi-pagi kita nak cerita pasal kampung? Yelah, nak dekat raya. Kita dah lama macam tak menikmati suasana kampung disebabkan COVID dan sebagainya. Jadi saya nak bagi topik santai ni, bila aku cakap je perkataan tu, apa yang timbul dalam kita punya minda? Kan ada tak pengalaman ke, ada tak benda yang nak cerita, awak teringat sesuatu ataupun awak macam rasa sesuatu, boleh kita share hari ni. Topik santai dia topik santai dia adalah kampung. Alright, kita ada juga kat sini adik-beradik kita, Zul Apple. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Abu Yang. Tu dia menggunakan perkataan-perkataan seperti yang ini, handsome, macho, rugged, apa tu semua, akan pasti apa ni, kita akan beri tepukan. Alright, apa tu, rindulah nak main cash flow tu. Ha, belakang ni cash flow, yes, kita ada cash flow game, tapi tu lepas kita pandemik dah tak ada, whatever, baru bila dah ada program-program yang kita boleh jalankan, baru kita boleh main cash flow. Sekarang kita terpaksa macam main secara online sajalah, program-program yang online tu, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Nampaknya dengan proses vaccination dan juga saya rasa ramai yang sudah mula mengambil vaksinasi ni, maka kita harapkanlah dapat kita mengurangkan. Tapi apa-apa pun, kes terus meningkat luar biasa gila di Malaysia, 11,000 lebih, satu angka yang menakutkan. Cuma apa dia punya, kata orang tu, dia punya positif adalah vaccination ni, kan, maksudnya orang mula ramai dan mula bervaksinasi, maka kemungkinan kita boleh dapat mengurangkan kes-kes teruk lah. Mungkin ada kes, tapi kes ni boleh kita hilangkan, alright? Jadi kita bersabar dan kita buat apa saja ikhtiar yang kita boleh buat, dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kes-kes ni akan terus berkurangan dan kita dapat aksi seperti dulu juga, insyaAllah. Alright, kepada anda yang ada dekat sini, saya nak just mohon untuk anda share-share kepada member-member, sebab 9:30 kita ada ilmu, segmen ilmu kita yang akan memperbincangkan satu topik yang menarik, iaitu pengalaman dan ilmu, macam mana kita nak leverage untuk kita menjana kekayaan. Alright, itu yang kita akan share pada pukul 9:30 nanti dalam segmen ilmu. Tapi sekarang adalah peluang untuk anda tanya soalan dan juga bershare-share. Dan juga kita ada topik santai hari ini, kampung. Itu dia topik santai. Bila cakap je kampung, bila terkenang je kampung, apa benda yang actually macam terpantul dalam minda kita ataupun terbayang dalam depan kita ni, apa satu benda yang awak macam rasa bila saya cakap kampung ni, apa perasaan? Okey, rindu mak di kampung bang, dah hampir 2 tahun tak jumpa mak. Allahu akbar. Ini memang satu, kata orang tu, ujian yang sangat dahsyat. Kalau kita ada mak dan kita tak dapat jumpa mak kita untuk jangka masa yang lama, itu satu ujian yang besar. Alright, tapi apa-apa pun itulah, kita perlu melalui ujian ni. Mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan, cepat segera kita dapat berjumpa mak ayah kita di kampung tu. Kalau 2 tahun lama tu bang, lama tu, mak kita tu merindui kita lah. Kita tak rindu mak ke tak, tapi mak tetap rindu kita. Jadi mungkin bolehlah buat sekarang, alhamdulillah lah, ada juga macam video call yang you boleh buat, bercakap dengan mak seolah-olah memang macam dekat sangat bila ada video call, ada Zoom call dan sebagainya. Alhamdulillah, gunakanlah teknologi ni untuk kita mengeratkan silaturahim dengan mak ayah kita. Alright, itu dia. Okay, Nur Hafizah dia cakap nak rindu tak balik raya kat kampung, kan. Maksudnya sebab bila setiap tahun, setiap apa-apa kita balik, suasana tu memang lain lah, kan. Kita memang boleh tahulah suasana kat situ, macam mana punya apa kata orang tu, kelebihan kita ada dekat bandar ni, ada kemudahan yang luar biasa kat bandar ni. Tapi suasana tu memang tak boleh cari. Suasana kat kampung tu memang kat situ je lah. Kalau dah sampai kat bandar, memang tak adalah suasana tu. Jadi itu yang kadang-kadang terindu, kan, rindu nak balik, nak balik kampung tu, nak dapatkan suasana dengan mak ayah, dengan saudara mara. Ada kampung pula tu semua saudara, kan. Kau keluar sini, rumah dia ni, pergi seluruh rumah dia ni, macam tak kisah mana-mana kita boleh lepak, kan. Pergi jalan, masuk dalam, ambil air minum, pergi sini orang tu kasih kuih makan. Dia macam tu. Kampung lain, babe, lain sangat. Itu memang suasana
suasana yang sangat kita rindui. Kalau tak dapat pergi 2 tahun, 3 tahun ni, memang kita akan rindulah benda tu, insyaAllah. Alright, kita doakan terus mudah-mudahan hari raya puasa yang akan datang ni dapatlah semua balik semula. Dan mungkin kali ini kita ambil satu apa cuti panjang 2-3 minggu, duduk kat sana, habiskan semua apa rindu-rindu kat sana. Alright, kita ada David Suriati cakap, assalamualaikum. Rindu mak sendiri dan mak mertua hanya melalui isi je, kan? So itulah keadaannya. Okay, apa lagi suasana yang mungkin pernah awak macam lalui dekat kampung ni? Ada tak suasana-suasana ataupun benda-benda yang awak tak boleh lupa dekat kampung ni? Apa antaranya? Okay lah, rindu tu kita memang faham sangat, rindu suasana, rindu mak ayah kita. Tapi ada tak macam sesuatu yang macam buat awak teringat sampai hari ni? Awak dah pergi pun, sebelum tu aku nak tanya juga kat sini, ada tak yang tak ada kampung? Maksudnya dia memang tak ada kampung, dia memang lahir mak ayah dia lahir bandar, dia pun lahir bandar, duduk bandar je. Ada tak macam tu, memang tak ada kampung, suasana tak ada kampung? Ada. Kalau ada, boleh tak korang macam type je, oh saya ni memang orang bandar lah bang. Kalau orang bandar tak apa. Ada tak yang kat sini daripada Bulan ke? Saya orang Bulan bang. Kan, ada tak? Sebab kita nak just tahu je, ada tak yang kalau ada tu memang kita macam kehilangan satu apa dalam kehidupan tu, satu kenangan tau, satu benda yang sangat indah tu, right? Ya, itu tak ada. Okey. Alright, kita ada Kak Nurul kita, Kak Ahmad kita, dia dah bagi dia punya pantun. Dia cakap, "Ha, ni dia pantun dia. Ini kita panggil dia Puteri Pantun." Puteri Pantun. Dia cakap, "AA kacak menunggang kuda, berhati-hati terjatuh tepi rawang, rindu bergelora membara di dara, bergelora umpama getaran wang." Wah, dia kalau dah bagi dia punya apa ni, pantun ni, dia mesti pasal kalau abang pun dia mesti ada cerita duit sikit. Ha, cantik Kak. Thank you for that. Sekali lagi aku nak baca sebab dia menggunakan perkataan yang membuat aku bagi dia tepukan, iaitu kacau, right? AA kacau menunggang kuda, berhati-hati terjatuh tepi rawang, rindu bergelora membawa, membara di dada, bergelora umpama getaran wang. Ha, tu dia, ada orang nak beli ke pantun ni, nak jawab. Alright, thank you. Morning Devi and join me. Thank you for watching. InsyaAllah, terima kasih kepada Devi, kepada Kak Nurul, kepada Mafiza yang datang ni, dan kepada siapa lagi, Nur Hafiza, kepada Zul Apple, kepada Kak Akma, kepada Rosli, kepada Syamir, semua yang hadir hari ini. Kita teruskan juga ajak member-member kita. Line tersangkut-sangkut. Okey, tak apa. Kadang-kadang ialah ini juga satu ujian, satu cabaran. Sabar je, insyaAllah kita tengok apa yang terbaik, kan. Tak apa, line kadang-kadang memanglah disangkut-sangkut sikit. Dan saya nak terus minta anda berkongsi ataupun share kepada rakan-rakan anda. Mudah-mudahan perkongsian dan share ni akan memberi manfaat pada mereka dan juga diri kita. Bila kita memberi seseorang tu bermanfaat daripada apa yang kita kongsi, pahalanya insyaAllah kita juga dapat meraih kebaikannya. Jadi itulah bagusnya kalau kita dapat kongsikan benda ni. Lagipun grup ni sebab apa tau, kita letak grup ni sebab kita nak bagi positivity. Pagi-pagi ni kita nak macam mendengar benda positif, dengar positif supaya minda kita ni dia dalam keadaan yang positif sangat. Dia dalam keadaan positif supaya kita boleh macam berpositif. Suatu benda tu betul. Okey, Razak Hamid ada kat sini. Okey, kita ada Devi. Okey, Devi. Alright, kita ada Razak Hamid juga ada kat selamat pagi. Selamat pagi. Alright, kepada anda yang apa ni, Terus share. Dan kita hari ni topik santai kita, kalau tengok topik santai kita memang interesting. Topik santai kita adalah topik yang menarik, menarik kepada anda semua. Menarik sangat topik hari ini, insyaAllah. Okey, kita nak bagi sikit. Tu dia. Alright, topik anda hari ini adalah kampung. Bila cerita kat kampung ni, apa cerita dia? Apa cerita dia? Kan, apa cerita dia kat kampung? Apa benda yang buat kau macam teringat sangat kampung tu? Ada tak? Ada tak benda? Ada tak macam benda? Kita nak kongsi ni. Share sebelum 9:30 kita ada benda yang kita nak bincangkan. Dan juga kalau ada soalan, di samping kalau ada soalan, dipersilakan tanya abang Bu soalan mengenai bisnes, mengenai kewangan. Sambil-sambil kita bersantai ni, kita jawab juga soalan sebelum kita masuk bilik. Yang tidak masuk bilik, kita serius, babe. Kita nak cerita pasal pasal hari ni, cerita pasal ilmu dan pengalaman yang abang Bu akan kongsikan kejap lagi. Okey, ni Zul, dia cerita sikit. Bagus aku dengar cerita ni. Masa kecil-kecil dulu, saya ingat lagi
lagi saya belajar kan, saya belajar kayu basikal umur 7 tahun habis satu kampung saya ronda, yang paling saya tak lulu ramai pacik-pacik yang macam-macam yang termasuk dalam kebun pisang sawah padi sebab mengelak saya. Maklum lah tayar saya kayu basikal tu tunduk hanya bukannya tengok ke depan dah, jadi habis semua orang tu cuba mengelakkan diri cuba mengelakkan diri mengelak saya. Itulah kenangan manis saya di kampung. Tak lama lagi saya duduk kampung, tapi tak lama saya duduk kampung bila umur 9 tahun dah terus menetap di KL. Okey. Tu pengalaman manis bang nak naik basikal ni. Saya dulu pasal naik basikal aku terjatuh pop daripada atas bukit tu, terjatuh terguling-guling masuk hospital masa nak dekat hari raya dan masa nak dekat SPM masa tu. Nak dekat SPM aku jatuh terguling-guling. La ilaha illallah. SPM ke tingkatan 3 ke tingkatan 5? Sebelum perpisahan percubaan tu aku jatuh. Aduh, ingat lagi naik basikal tu. Right? Okay, tu pengalaman Abang Zulepel. Satu tepukan kerana satu bagi terbagi DJ Horn kepada Abang kerana dia share benda tu kampung. Siapa lagi yang mungkin ada pengalaman yang best Alright, kita dah assalamualaikum Kak Asna Jadi dia gunakan perkataan alright, handsome, dapat basikal, manis dan juga macho. Tiga, jadi dapat tiga benda ni. Alright, come on. Apa lagi yang mungkin awak ada soalan ke sebelum kita masuk ke segmen 9:30 kejap lagi. Kita ada segmen ilmu kita hari ini. Kita kena cerita mengenai ilmu dan pengalaman. Apa yang boleh kita buat dengan ilmu dan pengalaman ni dan bagaimana kita nak leverage supaya dengan dua benda ni kita boleh mencapai kekayaan. Macam mana kita nak membina kekayaan dengan dua benda yang selalu disalah erti kan. Mereka tak nampak benda tu. Jadi hari ni abang pun nak bongkar, abang pun nak share, abang pun nak bagi anda untuk memahami sesuatu yang sangat-sangat best dalam segmen ilmu. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan anda juga berada di sini dan share kepada member-member awak. Samping tu soalan, alright, kita dah masuk ke topik santai kita kampung. Ada yang dah cerita kenangan manis dia, ada yang cerita dia tak dapat balik kampung, rindu suasana kampung, semua benda-benda macam tu insyaAllah. Dan hari ni sekarang saya nak juga open pada anda soalan. Ada tak soalan-soalan yang mungkin anda nak tanya dalam kita melalui proses pemulihan ni, proses kata orang tu proses kita nak pulih daripada COVID ni, mungkin ada banyak benda yang ada dalam soalan fikiran awak. InsyaAllah kita boleh kongsi, kita boleh share, tanya soalan dan insyaAllah Abang Bu akan mengambil setahap yang aku boleh jawab ni, insyaAllah Abang Bu akan jawab. Right? So silakan kalau ada soalan, kalau tak share saja topik santai kita kampung. So bila cakap kampung, apa yang awak teringat? Apa yang awak ada ni? Alright, apa benda yang awak ada? Alright, so kita akan buat benda tu. Okay, so kalau ada, tolong. Ya Allah Akbar. Hari ini hari yang ke... Yes. Hari ini adalah Julai 14, hari di mana ayah saya... hari inilah kemalangan yang berlaku pada saya. Pada tahun 1994, kemalangan yang meragut jiwa mak dan bapa saya dalam kemalangan ni. Masa tu saya umur dalam 21 tahun dan saya bawa kereta langgar, divider. Mak ayah saya terpelanting keluar, bapa saya on the spot. Jadi saya nak sama-samalah yang ada kat sini. Saya nak semua kita hadiahkan fatihah kepada kedua ibu bapa saya. Mudah-mudahan ruh mereka akan Allah sentiasa rahmati. Mereka juga ditempatkan bersama-sama orang-orang yang solihin, orang-orang yang dikin syuhada di akhirat di sana nanti. Saya nak juga jemput anda untuk sama-sama dengan bambu untuk kita hadiahkan fatihah kepada kedua ibu bapa kita lah, masing-masing punya ibu bapa, dan juga khasnya kepada ibu bapa saya yang telah pun meninggal dunia. Dan hari ini adalah hari Julai 14. Saya ingat lagi masa tu Julai 14 adalah hari di mana ayah saya meninggal on the spot. Mak saya kemudian, tapi ayah saya on the spot dan meninggal dalam pukul 2, accident tu 2 pagi semasa saya nak hantar anak adik saya nak pergi belajar dekat USM. So marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yeah.
So saya nak alright, so thank you very much for those all of you. Mudah-mudahan berkat Fatihah tadi juga dapat kita rahmatnya. Alright, okay, kita teruskan juga dengan soalan. Siapa dah ada soalan? Siapa yang ada soalan sebelum kita masuk ke bab ilmu? Sekejap lagi, kita ada 10 minit lagi, lama lagi babe. Ataupun ada tak siapa-siapa yang nak datang naik atas untuk nak bagi some of diorang punya thoughts kan? Ada yang, ada tak macam nak bagi something? Betul, ada yang nak bagi something? Nak bagi some tips ke ataupun I rasa nak bagi some information mengenai program dia ke ataupun ada apa sesuatu, anda dijemput naik ke atas ni untuk bersama dengan Abang Bu, just klik je link tu, kita dapat bersama-sama right untuk kita dengar siapa. Mungkin Kak Mahfiza ada something yang you want to like share dengan people. Alright, kalau ada you boleh saja bagi Abang Bu, insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Okay, ada soalan ke? Saya sedang menerima banyak SMS dan WhatsApp Alright, okay. Sering melakukan kesalahan. Sering melakukan kesalahan. Maksudnya apa bang? Apa yang abang nak soal tu? Sering melakukan kesalahan. Apa maksud dia? Maybe boleh cerita tak? Apa maksud dia? Sering melakukan kesalahan. Itu adalah saya rasa satu benda yang memang memang kita akan diuji tau. Kesalahan tu memang perkara yang kita kena faham sebagai seorang manusia, kita takkan lari daripada buat kesilapan dan kesalahan. Tapi apa yang patutnya kita sentiasa berdia adalah untuk kita get back. Macam mana kita nak get back balik selepas kita melakukan kesilapan tu? Macam mana kita nak get back? So kesilapan tu juga dari segi apa? Kalau kita buat kesilapan dalam perniagaan, apa yang patut kita betulkan balik? Kita cepat-cepat datang ke situ, kesilapan tu something akan berlaku. Kita terror macam mana pun, kita luar biasa macam mana pun, kesilapan tu boleh berlaku sebab kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita bukan like malaikat. Kita adalah manusia yang dicipta oleh Allah untuk diuji. Maksud diuji ni akan diberi banyak benda untuk kita buat kesilapan. Ha, itu maksud diuji kan? Sebab tak kisahlah kita belajar macam mana pandai pun, dia semua mata pelajaran dia dapat 100-100 tu memang susah. Memang difficult. Dia akan dapat cermelang tapi dia juga akan ada buat kesilapan. Tapi mungkin sebab kesilapan dia kecil, dia dapat benda yang bagus. Sama juga dalam kehidupan. Kesilapan tu pasti akan berlaku. Kesilapan tu akan, kita kena terima yang kita akan buat kesilapan dan macam mana kita nak betulkan. Apa yang kita boleh belajar daripada kesilapan awal tu? Itu lebih penting. Bukan buat kesilapan tu memang lumrah, tapi apa yang kita belajar? Sebab orang yang berjaya ni, dia belajar daripada kesilapan tu. Apa kesilapan yang aku buat ni? Kenapa aku buat benda ni? Dia cari punca dia. Kalau dia dapat punca, okey, macam mana aku nak betulkan balik supaya next time aku tak buat kesilapan ni? Dia adakan banyak benda. Mungkin dari segi SOP dia, sistem dia dan sebagainya. InsyaAllah. Boleh bang So, don't risau dengan kesilapan tu. Tapi kenapa kita sering? Sebab mungkin kita tak ada satu sistem, tak ada satu cara untuk kita nak menyelamatkan diri kita daripada buat kesilapan tu lagi sekali. Itu penting. Alright, itu saya punya pandangan abang. Alright, topik santai kita berterusan iaitu kampung. Kalau nak cerita lagi boleh, ada soalan-soalan tolong tanya saya. So kita nak macam kita nak bagi soalan juga ke anda. Boleh tanya soalan Saya tulis Kadang-kadang bila aku tak tulis ni, korang pun tak tahu sama ada boleh tanya ke. Nak tanya soalan boleh. Okey, nak tanya ni kena simpan ni. Nak tanya soalan tak? Nak tanya soalan silakan. Alamak, kena tulis betul-betul. Silakan macam tu. Alright, ni kalau dah nak tanya soalan, okey, topik santai kita ni nak tanya soalan, okey, silakan. Boleh type, alright. Silakan komen. Okey, ada tak soalan boleh komen untuk awak dapatkan soalan-soalan ni. Kalau tak, sekejap lagi kita akan masuk ke bilik kita untuk kita belajar hari ini punya topik. Hari ini punya topik menarik dia pasal
Dia cerita pasal ilmu dan pengalaman. Macam mana kita nak leverage benda ni? Kenapa benda ni penting? Ha, itu sekejap lagi kita akan masuk dalam kita punya bilik khas kita, bilik belajar. Tapi sekarang kita belum masih lagi di luar sini. Jadi kita santai-santai tengok kat sini. Pokok-pokok dengan angin yang kencang, yang best, angin yang sejuk sangat. Sambil-sambil aku duduk minum air ini kan. Sambil kita bercerita topik santai pasal kampung. Mungkin tak menarik kot. Mungkin ramai orang mungkin macam dia malas nak cerita kot. Dia rindu balik. Dia cerita je kampung. Alamak, dia dah rindu balik. Mungkin eh? Macam semalam cerita pasal hujan. Fui, bukan mereka suka semua. Semalam kami suka semua pada cerita pasal hujan. Fuh, macam-macam keluar termasuk akulah kan. Alright, kita ada siapa ni? Jadi saya letak kat sini supaya awak tahu soalan tu boleh tanya. Eh. Sila komen, alright. Okay, Zul apa? Mistake have the power. Zul lah, Abang Zul dia cerita sikit. Mistake have the power to turn you into something better than you were before. Alright, yes. So sebab tu appreciate benda tu. Cuma jangan kita dah buat mistake tu, kita macam tak betulkan benda tu. Itu masalah dia. Buat mistake, kita buat lagi. Kita tak belajar dan kita buat lagi. That is something yang maybe Abang Busli tak sukalah kalau dulu macam tu kan. Okay guys, come on. Any questions? Ada tak soalan-soalan untuk kita bincangkan pada hari ini? Sekarang bincangkan. It can be like some perbincangan. Assalamualaikum. Yang macho ya. Okay, bila kau cakap macho, definitely aku kena kasih kau tepukan satu. Dan sebab kau gunakan lagi satu yang hebat, insyaAllah. Hebat tu Allah, tapi kau gunakan untuk ni. So aku bagi kau DJ Horn 2 lah. Ha, bila dia cakap dua benda tadi. Assalamualaikum. Macho eh. Alright. Ini kau dulu di kampung panjat pokok manggis best sangat. Ya Allah, aku tak boleh bayangkan kau panjat pokok kelapa. Ya Allah, pokok apa, pokok manggis eh? Aku cuba nak bayangkan Kak Akmal panjat pokok manggis. Lepas tu dia ambil manggis. Macam tak boleh bayang lah Kak, engkau dahsyat juga engkau ni eh. Aduh ya Kak Akmal kita ni, dia dahsyat lah. Dia memang kaki apa, boleh panjat panjat pokok punya orang ni. Dahsyat ni. Jamin wanita-wanita yang boleh panjat pokok ni. Wih, dahsyat, 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 dahsyat. Okay. Okay, ni apa lagi? Fashion. Oh, ada. Cukup, cukup, cukup. Okay, come on guys. Ada tak soalan? Tapi jangan ulang. Itulah dia. Abang, saya dah cakap abang benda tu. Okay, perbaikinya. Very good. Okay, come on guys. Ada apa-apa topik yang awak nak bincangkan dengan abang pun, insyaAllah. Dia bukan Spider Girl, babe. Dia tak tahu apa girl lah dia ni. Dia ni boleh panjat pokok manggis. Kau jangan main-main Bang Zul. Kau jumpa dia, dia cakap pak. Nampak je macam ni. Tapi dia pantun dia power bang. Abang lain kali abang buat apa show online ke, panggil dia buat bagi pantun. Dia boleh berpantun. Memang orang suka. Tapi memang rindulah nak dengar pantun-pantun kat Akmah tu lah. Bila Abang Zul nanti buat event kan, kau kan buat event online semua. Kau bawalah ajak Kak Akmah ni bagi pantun pembukaan. Alright. Kau tengok orang kan gempak punya lah. Sebab pantun-pantun ini dahsyat insyaAllah. Kak Akmah, nanti kau free, kau datang lah malam. Malam satu, satu dua malam yang aku buat apa ni, sesi dengan budak-budak pukat kaya ni. Kita bagi pantun. Kau boleh bagi pantun. Alright. Ui, sekarang, sampai sekarang Masih lagi boleh pergi mendaki gunung eh. Dahsyatlah Kak Akmah kita ni. Alright. So kita dah sampai pukul 9.29. Kita ada 1 minit lagi sebelum kita masuk ke bilik kita untuk kita buat sesi ilmu. Alright, segmen ilmu kita hari ini kita nak bincangkan sedikit yang interesting juga. Satu saya rasa satu benda yang saya nak bagi anda, macam mana kita nak menggunakan ilmu eh, menggunakan ilmu tadi. Macam mana kita nak macam menggunakan ataupun leverage on ilmu dan pengalaman yang kita ada. Apa yang kita boleh buat? Alright, jadi itu akan sebentar lagi saya nak masuk ke bilik. Jadi anda bersemua bersedia dengan pena dan kertas untuk tulis. Dan saya nampaknya makin lama makin adik-adik aku dah tak tekan like, tak tekan love banyak-banyak ni kan. Cuba tekan benda tu, sambil tekan tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan, cuba buat benda tu supaya saya rasa macam seronok sangat mendengar dan terus share. Kita ada 1-2 minit lagi, share dan tag rakan-rakan anda. Tag diorang, biar diorang ada dekat sini untuk dia dengar something yang interesting yang boleh juga mungkin memberikan mereka sedikit idea dalam menjana kewangan, membetulkan balik and everything, alright? Jadi kita nak masuk ke bilik saya sekejap dan awak tunggu di sini dan kita akan jumpa sebentar lagi. Tak apa minit, aku nak just jalan ke belakang je sekejap, okay? Alright, kita jumpa sekejap. Tu dia, kita dah masuk bilik dah. Bila kita dah masuk bilik ni, maksudnya kita dah nak bercerita ataupun kita nak fokus pada ilmu, segmen ilmu kita pada hari ini. Tapi kita dengar dulu Kak Asna ada share. Masa kecil di sekolah rendah, saya duduk atas pokok ubi gajah. Bila merajuk atau nak cari ketenangan, nak hafal topi-topi mata pelajaran sekolah agama sebelum periksaan berlangsung. Bila ingat boleh macam rasa nak tak munasabah, saya boleh buat macam tu. Itulah, aku pun macam terfikir juga. Engkau Kak boleh naik atas pokok tu semua. Aduh, dahsyat. Kalau kau boleh buat benda tu Kak, memang kau ni dahsyat gila lah. Alright, itu sedikit yang kita nak just like kongsikan kepada anda semua. Alright, kita nak terus ke segmen ni lah. Alright, segmen hari ini dia cerita pasal topik. Saya tulis kat sini topik dulu. Topik dia, let me just like tulis topik. Dia terus terus habis macam tu. Tengok kat sini kot. Ish, kita keluar balik. Alamak, aku dah terkeluar balik. Relax-relax, aku masuk balik. Jangan risau. Okey dia. Alright, saya nak tulis topik ni. Topik hari ini adalah... Okay, topiknya... Topik. Alright. Ilmu dan... Ataupun ilmu lawan. Lawan pengalaman. Okey, ilmu atau pengalaman. Alright, mungkin topik hari ini saya nak tanyalah mungkin pada awak semua. Saya nak tanya satu benda. Alright, saya nak tanya benda ni. Bila cakap topik dengan pengalaman ni, so yang mana penting pada y'all? Apa y'all rasa macam penting topik ni? Yang mana penting? Ilmu ke pengalaman? Apa yang penting? Kita nak cerita pasal benda ni sekejap lagi, tapi saya nak tanya juga. Alright, yang mana satu penting? Apa satu penting? Yang mana satu penting? Adakah pengalaman? Adakah ilmu? Alright, kita ada lagi. Alright, siapa lagi? Okay, Razak, selamat pagi dia cakap. Okay. Yes, come on. Yang mana? Adakah ilmu atau pengalaman? Cuba just letak dekat situ. Ramak, dah nampak Sister Zahira. Boleh nampak kat sini. Alright, okay. Okay, ilmu. Okay, ilmu shortcut. Okay, dua-dua ilmu. Alright, ilmu dua-dua ilmu shortcut. Pada saya dua-dua penting. Pada saya dua-dua penting. Come on, just share je. Alright, share je. Apa lagi? Yang mana antara ilmu dan pengalaman? Alright, ilmu dan pengalaman ni yang mana satu penting? Alright, itu soalan yang saya tanya. Alright, dia jawapan terpulang pada masing-masing. Tapi apa yang saya nak just like bincangkan pada hari ini sedikit dengan anda semua ni? Ilmu penting, namun pengalaman membuatkan kita terus mencari ilmu untuk perbaiki hidup kita. Very good. That's satu pandangan yang cantik, yang bagus. Alright, sebenarnya bila kita cakap ilmu dan pengalaman ni, saya nak bercerita satu yang mungkin di luar kotak sikit. Mungkin bila kita cerita pasal ilmu dan pengalaman, kita lebih kepada diri kita, kan? Alright, diri kita. Tapi Abang Bu nak bagi tahu salah satu untuk kita leverage ilmu dan pengalaman adalah ilmu dan pengalaman orang lain. Itu yang sebenarnya menjadi satu yang lain. Kalau ilmu kita dan pengalaman kita, kita terhad sangat. Tapi kalau kita nak jauh, kita nak kembang, kita nak dapat banyak kebaikan dan juga kekayaan, whatever, ilmu dan pengalaman orang lain tu lebih penting. Dan macam mana kita nak apply benda tu supaya kita boleh dapat, itu kita nak bincangkan kejap lagi. Alright, okay, pengalaman bagus, semuanya bagus. Saya tak cakap yang itu baik, yang ini baik. Dua-dua memang perlu. Alright, saya lebih sedar dengan pengalaman. Kebanyakan pekerjaan perlukan pengalaman berbanding dengan ilmu. Alright, okay, bagus. Alright, everybody ada dia punya own perception. Alright, tapi untuk Abang Abu, saya nak just mulakan.
Ilmu tu adalah foundation untuk satu membentuk kekayaan. Kalau kita nak membina kekayaan, maka ilmu tu adalah asas dia. Dia punya foundation dia. Ilmu ni adalah foundation. Sebab tanpa ilmu ni, setiap benda ni yang ada kat dunia ni, dia macam tak ada makna. Kalau kita ada contohnya air hari ni kan. Air tu air, alhamdulillah. Tapi bila kita nak buat Coke, kita nak buat Pepsi, kita nak buat contoh, bukan saya suruh minum benda-benda tu. Tapi dia perlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu, benda tu just macam tu je. Hari ni kita ada, kita pergi petik buah, dan buah tu kita proses jadi something. Hari ni kita ambil nasi, kita masak, kita buat benda-benda tu, semua tu adalah ilmu. Dia bukan dia ilmu. Jadi ilmu ni asas tau. Ilmu yang akan membentuk ataupun mengubah sesuatu yang raw ni untuk menjadi yang ada economy value. Maksudnya ada value kat situ. Sebab apa? Dengan ilmu. Jadi dengan ilmu kita boleh mengubah ataupun menukar sesuatu yang raw ni untuk benda yang ada nilai. Maksudnya ada nilai kewangan. Right? Itu kita perlu juga faham betapa ilmu ni lah yang menyebabkan kita boleh menukar sesuatu daripada kosong, daripada tak ada nilai sampai ada nilai. Alright, sebab tu kalau kita tengok banyak benda-benda yang di manufacture, kita tengok manufacture biasanya disebabkan knowledge tadi. Kalau kita tak ada knowledge, kita takkan dapat buat apa-apa tau. Kalau kita tak ada knowledge ni, kalau kita tak ada ilmu ni, kita tak dapat buat sesuatu untuk kita create that value yang boleh dijual di pasaran untuk mendapat akan kekayaan tadi. Alright? Jadi clear itu yang sebenarnya sebab abang pun nak bawa step by step supaya faham benda proses ni. Alright? Sebab tu bila kita buat benda tu pula, kita kena faham. Alright? Ada dua jenis yang kita panggil dia capital tau. Satu adalah produk tu sendiri adalah satu ilmu, produk tu. Produk tu adalah disebabkan daripada satu ilmu, dan juga kita ada satu intellectual ilmu di dalam minda kita ni. Ilmu yang kita ada di dalam kita ni. Alright? So, ramai orang tak faham benda ni. Betul? Sebab dua-dua ni ada connection. Physical ilmu untuk kita buat kerusi, ilmu kita buat TV, ilmu buat benda tu, tu satu jenis ilmu, dan juga adalah satu yang kita panggil intellectual property. Alright, intellectual ni dia dalam kepala otak kita je. Alright, apa kelainan dua-dua benda ni? Kalau kita tengok kan, bila kita tengok produk ni dia boleh habis. Maksudnya kekayaan ni, kalau kita knowledge tu tukar pada benda macam produk tu, kekayaan dia limited tau. Kalau barang tu dah jual, kita dah situ je. Maksudnya physical capital ni dia lebih senang habis. Tapi intellectual capital ni dia datang daripada ilham tau. Kan? So dia tak habis, dia takkan habis, dan sebenarnya benda ni boleh membawa satu kekayaan yang luar biasa. Dia tak macam tanah ke, bangunan ke, machinery kan. So benda tu semua ada limitless. Dia limit tau, dia limit. Tapi intellectual ni dia limitless because dia datang daripada infinite tau. Dia source yang macam datang tanpa perlu apa, tapi bila kita sebahkan, kita bagi balik, kita dapat balik. Maksudnya dia tak ada apa-apa kekurangan. Tapi dalam fizikal punya benda tu, bila kita siap kita bagi, dia dah berkurang. Itu maksud saya. Jadi saya just nak fahamkan benda ni supaya kita faham apa kelebihan dua-dua ni. Tapi dua-dua ni kena bersatu untuk kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Right? Tetapi kenapa saya nak bagi tahu tu? Sebab ramai orang mungkin dia terlampau dengan fizikal tanpa memahami keperluan intellectual ni. Kan, dia ada benda physical capital, dia ada tanah, dia ada benda ni, tapi dia mungkin tidak mempunyai knowledge untuk menjadikan dia sebagai satu sumber pendapatan dia atau benda yang boleh mengkayakan dia. Jadi bila dia ada tanah je, tak mungkin dia tak ada ilmu nak macam mana nak membangunkan tanah ni. Maka kita tak dapat apa-apa daripada tanah tadi. Nampak tak? Itu yang saya cuba nak bagi. Alright? So, bila physical punya capital ni, bila kita jual dia dah habis lah. Tapi kalau intellectual punya kita jual, dia ada lagi. Sebab tu biasanya bila kita ada physical capital, kita makin takut bila benda tu habis, sebab benda tu boleh habis. Tapi intellectual ni dia takkan habis. Alright, sebab tu dia lagi kita bagi, lagi dia berkembang, lagi kita bagi, lagi berkembang. Dan yang bagusnya benda ni
benda ni kita boleh miliki. Kita boleh actually like kasih pada orang dan orang boleh actually use dan dia tak pernah menurun dari segi harga. Tapi kalau benda yang kita dah siap, kita jual, dia menurun dari segi harga. Alright, eh? So, benda tu yang saya nak just like faham. Apa kena-mengena dengan bisnes kita? Apa kena-mengena dengan perniagaan kita? Alright? So, perniagaan kita ni, kalau kita ada knowledge, kan? Knowledge ni kalau ada dua orang yang berkongsi knowledge ni, maka dia akan berkembang dari segi bisnes dia. Betul tak? Bila dua orang boleh berbincang, boleh come and share their knowledge, maka capital knowledge untuk business tu berkembang. Dan tak ada harga yang boleh actually membeli perkembangan benda tu dari segi, you know, like that knowledge tadi. Clear? Itu sangat penting. So knowledge ni adalah satu benda yang perlu ada dalam business dengan perkongsian knowledge. Kena faham, eh? Perkongsian knowledge. Because you boleh leverage knowledge ni untuk banyak benda dalam business kita. Bila kita bergabung, kan, kita berbincang, kita akan dapat satu idea yang kita boleh gunakan untuk kita kembangkan perniagaan kita. Kalau kita ada perniagaan tanpa benda tu, dia jadi macam susah. Sebab tu ramai orang stagnan. Kenapa hari ni ramai yang datang untuk belajar, untuk dapatkan ilmu? Sebab mereka nak leverage that knowledge. Kan? Sebab kalau bersendirian, kita tak boleh dapat knowledge tu. Jadi kita belajar ataupun kita dapatkan ilmu ni supaya kita boleh apply knowledge untuk mendapatkan kita punya physical capital and all those stuff. Sebab tu, sebab tu intellectual property ni adalah benda yang macam dia tak value sangat. Dia tak value sangat. Sebab tu ramai orang kita tengok dia sangkut dalam business dia sebab dia tak value intellectual property. Alright, knowledge ni boleh memberikan kita pulangan yang baik. Alright, knowledge ni akan bagi kita creativity untuk create something. Sebab tu ramai tak value benda ni. Sebab tu mereka tak macam rasa benda ni penting untuk kita belajar, kan? Sebab itulah Abang Abu nak bagi tahu knowledge is something yang boleh boleh menjadikan kita leverage. Kita boleh leverage knowledge tu untuk menambahkan kekayaan dalam bisnes kita, right? Sebab tu ramai orang dia tak gunakan benda ni sebab dia tak nampak. Dia tak nampak benda ni macam aset. Malahan dia nampak physical capital tu. Maksudnya aku ada bangunan ni, aku ada bangunan ni. Dia ada benda tu je yang dia nampak macam kekayaan. Jadi sebab itulah dia pergi, dia cuba nak beli sebab dia takut habis, scarcity. Dia tak faham sebenarnya dengan knowledge ni kita boleh dapat banyak lagi. Alright, dia open up opportunity. Bila dia knowledge ni, dia open up opportunity dan yang boleh menjadikan satu competitive advantage kita. Dia adalah satu advantage untuk diri kita, right? So itu yang Abang Abu nak awak macam jadikan faham benda ni. Nanti saya terangkan lagi sikit apa jenis-jenis knowledge capital yang kita nak bagi ni. Sebab tu macam bila kita ada knowledge capital ni, awak tak perlu, contohnya awak nak bagi orang TV, awak bagi-bagi-bagi dia boleh habis. Kan awak takut, sebab tu awak takut nak bagi. Tapi knowledge ni awak tak perlu takut. Awak makin bagi, dia akan makin mengembangkan perniagaan saya. Contohnya saya hari ni, kan, saya buat talk, saya hari-hari saya kongsi dekat Facebook ni. Saya kongsi Facebook, saya kongsi knowledge, saya kongsi knowledge. Tapi alhamdulillah, sebab saya kongsi, satu, knowledge saya tu bukanlah macam habis, kan, dia bertambah lagi. Sebab dia bertambah lagi dan juga perkembangan dari segi perniagaan saya sendiri. Berapa ramai yang adik-adik kat sini yang dah pun join program saya, yang dah ambil coaching daripada saya, yang datang program, yang actually beli produk saya, kan? Walaupun saya bagi benda ni secara percuma, tapi Allah bagi saya dalam bentuk yang berbeza. Clear tak? So sebab tu knowledge ni, lagi kita bagi, lagi kita boleh package kan supaya kita boleh jual juga, adalah satu kelebihan. Nanti saya cerita benda tu macam mana. Dan hari ni knowledge ni kita boleh bagi secara percuma, secara cepat lagi. Sebab knowledge ni dia kena leverage dengan masa juga, kan? Kadang-kadang kita nak belajar whatever memerlukan masa, tapi dengan hari ini kita boleh leverage dengan teknologi untuk kita dapat mengurangkan masa. Jadi awak tak perlu nak datang program, tak perlu nak datang mana-mana, awak boleh belajar menerusi email, video, podcast, banyak lagi yang kita boleh deliver kita punya knowledge ni. Betul tak? Jadi kena faham kenapa saya cerita benda ni, sebab benda itulah yang sebenarnya yang kita boleh jadikan satu sumber kekayaan dalam perniagaan kita bila kita boleh share kita punya knowledge ni. Okay, now. So, itu antara benda yang saya just nak share dengan you all. Okay. Dia ada dua jenis knowledge. Okay, saya nak just tulis ni kat sini sebab saya tulis better lah, eh. Okay, dia ada dua jenis knowledge. Okay, knowledge yang pertama, yang satu adalah recorded. Dia panggil recorded knowledge. Recorded knowledge. Dan dua adalah unrecorded. 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 Okay, unrecorded knowledge.
Okay, saya nak just terangkan benda ni supaya you have some idea apa benda Allah ni yang abang Abu nak share ni, okay? Okay, one is unrecorded knowledge dan one is unrecorded knowledge, okay? Sebab kita ni, bila kita nak macam leverage dalam knowledge kita ni, because business ni is all about innovation dan creating a competitive advantage. Business is about you having a competitive advantage than your saingan, okay, your competition, betul? You have something. Second is about innovation. You create innovation. And the source untuk innovation adalah knowledge. Kan, awak boleh innovate kalau awak ada knowledge. Kalau tak ada knowledge, awak tak boleh innovate. Okay, you must understand that. So, the idea juga kenapa kita nak knowledge dalam business, kita nak work smarter, not harder, betul? Tak? Kalau kita dalam bisnes, sebenarnya kita nak work lebih smart, bukan lebih hard. Alright? Jadi, macam mana kita boleh jadikan benda tu? Bila kita dapat engage, kita hire people yang smart, people yang lagi pandai daripada kita, lagi bijak daripada kita. Itu adalah sebenarnya satu cara untuk kita improve kita punya bisnes. Kan? Kita dapat dapat innovation baru. Kan? Kita dapat efficiency because dia lebih smart daripada kita. Itu kena faham. Alright? Ramai orang yang tak faham untuk nak dapatkan orang yang lebih smart daripada kita, sebab dalam bisnes kalau kita nak leverage, right, nak leverage, maka kita perlu ada orang yang lebih memahami daripada kita. Okay, dan dalam masa sekarang, awak tak perlu nak innovate satu benda yang luar biasa, sebab semua benda yang kita nak buat ni semuanya dah ada, tau, semuanya dah ada. Alright, semuanya duah kat sana dah ada dah. Apa yang awak nak tu dah ada dah. Jadi awak sekarang hanya kena, tak payah nak macam reinvent the wheel, kan? Tapi kita just find the right source. Alright, kita find the right source untuk kita leveragekan knowledge tu. Contohnya hari ni kita nak buat marketing, alright, online marketing. Jadi kita cari ilmu online marketing yang sudah terbukti. Biasanya orang buat ceramah ni, kan, whatever dia ajar, dia sebenarnya benda tu dia ambil juga daripada tempat-tempat tertentu. Contohnya kalau Facebook, pergi kat Facebook Academy, awak boleh dapat semua benda-benda yang awak nak tahu pasal Facebook. Nak buat FB nak buat FB ad ke macam mana, semua dia ajar. Cuma kita tak ada masa ataupun mungkin kita kekurangan pemahaman dalam memahami benda tu. Sebab tu orang yang mengajar ni dia belajar kat situ dan dia mula mengajar. Alright, jadi kenapa kita pergi kat orang tu? Sebab dia dah leveragekan knowledge dia. Dia dah letakkan dalam satu benda supaya orang boleh tiru dia. Ini yang dinamakan dia. Alright, kita panggil dia recorded knowledge. Ini nama dia recorded knowledge. Apa tu recorded knowledge? Knowledge yang kita ada, kita rekodkan dalam bentuk yang orang lain boleh juga benefit. So, benda ni bagus sebab bila kita rekodkan, dia ada dua lah. Satu, kita boleh bagi secara percuma ataupun kita boleh jual produk ataupun program ataupun knowledge tadi dengan satu nilai. Orang akan bagi kita certain value mengikut keadaan tadi. Jadi, itu adalah recorded knowledge. Jadi, recorded knowledge ni bukan berada di minda tapi telah diletakkan dalam satu dokumentasi yang boleh digunakan. Senang untuk nak berkongsi. Kita nak jual dengan internet ke, kita nak jual secara video ke, whatever. So, kita can leverage benda tu, right? Leverage ni boleh membawa kita kewangan. Lagi satu yang kita panggil dia unrecorded. Unrecorded knowledge adalah satu benda yang ada dalam otak orang tu je. Orang tu je tahu. Yang lain tak tahu. Alright, ni knowledge ni aku je tahu. Orang lain tak tahu. Itu kita panggil dia unrecorded knowledge. Alright, unrecorded knowledge. Jadi kita kena faham dua benda ni supaya kita tahu kita punya knowledge ni unrecorded ke recorded knowledge. Perlu tak kita rekodkan ataupun kita simpan saja. Yang mana satu? Alright. Because knowledge dengan sistem ni dia connect, tau, sistem leverage. Bila kita ada knowledge, kita sistem kan, dia gunakan sistem untuk leverage benda tu. Jadi sistem ni lah yang sebenarnya dia ambil knowledge yang tak recorded dalam kepala otak tadi, dia letak dalam recorded punya proses. Kan, yang ni dia letak dalam recorded punya proses. Contohnya saya panggil SOP. Apa tu SOP? SOP adalah satu benda yang knowledge-nya yang ada dalam kepala diletakkan dalam satu proses di mana sekarang knowledge tu dah jadi recorded knowledge yang kita boleh leverage dalam business. Alright? Clear tak? Sebab apa? Dia kalau macam bila kita mula letakkan benda tu, dia mengurangkan kos sebenarnya.
Kalau tak, kita kena train setiap orang tau. Ha, dia datang, aku nak train dia, aku nak train dia, aku nak train dia. Jadi kita tak ada satu knowledge yang kita dah recorded. Sebab tu kita kena leverage dengan knowledge, dengan ilmu yang kita ada ni. Kita kena leverage supaya benda tu boleh mudah mempermudahkan urusan bisnes kita. Okay, ini menjadikan kita punya cost of distribution tu jadi apa ni, kurang. Sebab kita dah ada that knowledge untuk kita leverage kan. Clear tak? That's the thing. Sebab tu knowledge ni juga kita boleh combinekan dengan teknologi tadi. Dengan teknologi. Sebab apa? Teknologi been created untuk kita punya perkembangan kita punya bisnes ni dengan cost yang efficient. Sebab hari ni dengan social media kita dapat buat banyak advertisement, kita dapat buat marketing dengan cost yang lebih murah. Cuba bayangkan sebelum kita ada apa ni, internet, kita ada all this. Kalau kita tengok, kita nak buat satu marketing, kita kena pakai TV. TV berapa banyak kita bayar kan, kita nak pakai surat khabar, kita nak pakai. Jadi cost tu sangat tinggi. Sebab bila kita ada knowledge dan kita leverage dengan teknologi, maka cost tu jadi lebih mudah. Clear tak? Sekarang hari ini